Pemirsa, pindah ke bahasa ibu. Bahasa Bali sampun sepatutnya ni keraksa pinih becik. Napi malih ring tengah hing ab jagat sane sampun sayan modern. Mejantan pekebah sane ketampenin kerama Bali sayan ageng. Silih tunggil pengupaya antuk nangiang tur ngelimbakang bahasa Bali, nyabran sasih Februari, pemerintah Provinsi Bali ngelaksanayang bulan bahasa Bali. Sejebak Nusantara Wantah Provinsi Bali Sanima Dewe Program Utawi Parikrama Antuk Memargiang Bulan Bahasa Bali Nyabran Warse. Mejanten pangupaya inucap atau tujuan antuk ngukuhang mertiwiang tur ngelimbakang bahasa Bali ini ngawit saking alit-alit mangga bahasa Bali nenten kajajahin utawi katilarin ringgumi Bali. Bulan Bahasa Bali inucap medaging makudang-kudang acara sanima buat antuk nudut pikayunan kerama Bali, sayan eling ngelestarian tetamian bahasa aksara miwa sastra Bali. Kadis Kebudayaan Kota Denpasar Rake Purwantara Taler Mausang, bulan bahasa Bali tios pinakecihna uratian pemerintah ngelimbakang bahasa Bali, Taler utsaha nambakin bahasa Bali nepuna, napi malih ring tengahing panglimbak jagat sekadi mangkin. Yang kata mira segara seperti campur pikir berani, jadi semua kita bermuaranya tema-tema itu memuliakan laut. Temanya jadi laut sebagai sumber kehidupan harus kita jaga kesucian, kebersihan, kelestarian. Itu juga bahasa aksara dan sastra Bali ini sebagai bahasa ibu. Kita harapkan keberadaan bahasa Bali ini tidak punah. Jadi generasi kita mulai dari anak-anak hingga nanti dewasa, mulai dari terkecil keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat bagaimana kita memperdayakan bahasa Bali ini sebagai bahasa keseharian dalam kehidupan. Asapuni ke Taler, tios melarapan bulan bahasa Bali, pemerintah Provinsi Bali Taler sampun medalang makudang-kudang kebijakan antuk ngelestariang pawigunan bahasa Bali ring tengahing krama. Sile tunggil nyane ngelintangin peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Juliana, Bali TV.